saudara, Bapak Hakim yang mulia, saya menuntut orang itu dihukum mati saja. Karena akan membahayakan demokrasi negara kita. Seharusnya orang itu yang tertawa. Tapi karena masih jauh, saya dulu yang tertawa. Ia tertawa bukan karena ingin mengejek atau tersenyum sinis. Ia tertawa untuk menenangkan dirinya sendiri. Ia bilang bahwa ia sudah berusaha agar hidupnya lebih mapan. Ia pergi ke dukun, kemudian pasang togel agar hidupnya lebih kaya, tapi tetap saja tidak berhasil.